kalian. Jangan ikuti aku. Rai Srawisesa, kembalilah ke istana. Raden Surawisesa, Raden Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang. Apa yang sedang mereka lakukan? Kami disuruh untuk membawamu pulang ke istana. Tidak. Aku tidak sudi tinggal dengan orang yang membiarkan jasad kasar bundaku diculik orang. Astagfirullahaladzim. Rai, kamu jangan berbicara sembarangan. Tapi ini kenyataan. Kalian dan Bunda Ratu Subanglarang telah membiarkan jasad bundaku hilang tak kemana dicuri orang. Siapa bilang hilangnya jasad kasar Ibunda Ratu Kentringmani bukan salah Ibunda kamu? Kalian semua sama saja. Rai, kami tidak akan pergi sebelum kamu mau kembali ke istana, Rai. Tidak. Tidak akan pernah. Mereka meributkan Nyai Ratu Kentring Manik. Bagus. Aku bisa memanfaatkan Raden Surawisesa untuk membenci orang istananya sendiri. Maaf, Raden. Paman tidak bisa membiarkan Raden celaka. Dan Paman tidak ingin Raden menjadi korban mereka yang berikutnya. Korban? Apa maksud Paman? Sekali lagi, Paman mohon maaf, Raden. Tadi Paman mendengar pertengkaran kalian. Paman sudah curiga kalau Nyai Ratu Kentring Manik sengaja dilenyapkan oleh Nyai Ratu Subanglarang. Kurang ajar. Ternyata dugaanku memang benar. Dan Gusti Prabu Amuk Marugul sudah mengetahui hal itu. Saat ini, beliau dan pasukannya sedang berada di perbatasan untuk melenyapkan Nyai Ratu Subanglarang karena kelicikannya, Raden. Kurang aja. Ternyata mereka benar-benar jahat. Dan menurut Paman, sebaiknya Raden pergi ke perbatasan untuk bergabung dengan Gusti Prabu Amuk Marugul dan pasukannya karena Raden akan lebih aman di sana. Baik, Paman. Terima kasih telah memberitahu. Aku ingin bergabung dengan Uak Prabu Maruk. Berhati-hatilah, Raden. Baik, Paman. Raden Surawisesa, bagus sekali. Bencilah. Bencilah kepada orang-orang Pajajaran. Kebencian
sampai menusuk ke tulang rusukmu. Raden, bangun Raden. Raden, bangun. Raden, bangun Raden. Raden, bangun Raden. Kalau Raden tidak bangun, siapa yang menyelamatkan kita dari raksasa itu, Raden? Ayo Raden, bangun. Raden, bangun Raden. Anak-anak yang sehat, terutama si gendut itu. Besok aku akan mengadakan pesta makan untuk memperingati kemenanganku. Kalian semua akan disembelih untuk dijadikan hidanganku. Ayo. Itu kan Raden Surawisesa. Mau apa dia di sini? Mungkin dia tidak tahu bahwa di sini perbatasan Japura. Dan mungkin juga dia tidak tahu bahwa kondisi apa yang terjadi saat ini. Ayo, sepertinya kita harus mengejarnya. Raden, Raden sedang apa? Raden mau kemana? Aku ingin pergi ke perbatasan. Hah? Jangan Raden, itu sangat berbahaya bagi keselamatan Raden. Karena di sana banyak musuh Raden. Musuh? Musuh apa? Mereka, mereka pasukan Japura dan pasukan Tapakulung yang mau menyerang Pajajaran. Mereka bukan musuhku, tapi temanku. Raden, kenapa Raden berbicara seperti itu? Iya. Karena kalian adalah komplotan Bunda Ratu Subanglar yang ingin mencelakai bundaku. Jadi sekarang, kita bermusuhan. Sepertinya aku mendengar suara pertarungan. Iya, Kanda. Aku juga mendengarnya. Wak Prabu, terima kasih sudah menolongku. Kalau Wak Prabu tidak datang, entah apa yang akan terjadi kepada diriku. Raden Surawisesa, keponakan tercintaku. Kenapa kamu ada di sini, Raden? Aku kabur dari istana, Wak. Memangnya ada apa? Iya, Bibi. Ibunda Ratu Subanglarang menyekapku di kamar.
dan tidak memperbolehkanku mencari jasad Bunda Ratu Kentringmani. Kamu disekap oleh Rai Subanglarang, Raden. Iya, untung saja aku bisa kabur. Berani sekali.